Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creator, filmmaker semenepi, dan juga menyukai segala yang berbau teknologi dan minimalis. Beberapa waktu yang lalu, aku sempat membuat sebuah tweet, numpang di tweet orang tentang kamarku yang bisa dibilang kecil ini. Dan pada tweet tersebut, aku lumayan banyak mendapatkan feedback dari para warga net. Bahkan, impression pada tweet tersebut merupakan paling tinggi daripada tweet-tweetku yang sebelumnya banyak yang nanyain tentang budget visual tentang kamar ini yang lebih detail dan beli atau buatnya di mana karena pada saat itu masih banyak yang nanya dan kebetulan aku juga sedang mudik jadi sangat nggak memungkinkan untuk aku membuat konten ataupun memberikan informasi tambahan tentang kamarku maka aku memutuskan untuk membuat sebuah voting di Twitter tentang apakah video ini harus dibuat atau enggak. Walaupun vote-nya bakal banyak yang ngelih enggak, aku bakalan tetap membuat konten ini. Tapi syukurlah banyak yang memilih setuju untuk dibuatnya konten kali ini. Meskipun dibuatnya agak telat, seenggaknya video kali ini bisa memberikan kalian sedikit inspirasi agar jadi lebih rajin ngerapiin dan menata kamar kalian senyaman mungkin, meskipun punya space yang terhitung kecil, seperti kamarku. Oh iya, aku hanya akan memberikan informasi tentang furniture ataupun aksesorisnya. Jadi barang elektronik seperti PC, laptop, dan sebagainya tidak akan aku bahas secara mendetail di sini. Luas kamarku berukuran sekitar 3 kali dua setengah meter. Kecil bukan? Dengan space kamar yang sekecil ini, maksimal cuma bisa dimasukin meja dan kasur aja supaya aku bisa jadi lebih leluasa untuk bergerak. Sekedar info, aku sudah tinggal di environment seperti ini sekitar 3 tahun yang lalu, dengan beberapa perubahan yang minor, karena 3 tahun belakangan ini aku sudah dua kali pindah, dan untungnya meja dan kasurku masih muat. Inspirasiku pertama kali ketika memutuskan untuk membuat kamar seperti ini adalah Instagram. Yap, begitu banyak hal positif yang bisa aku ambil dari platform ini. Berawal dari Instagram hingga pada akhirnya aku jadi hobi tentang fotografi. Melalui Instagram dan fotografi, aku jadi mengetahui tentang minimalisme, lebih peka terhadap sekitar, memadu padankan warna dan konsistensi dalam memilih objek ataupun background untuk dipotret. Sehingga akhirnya feed Instagramku jadi seperti ini. Sangat harmonis, menurutku. Dari hal tadilah, akhirnya rasa keingin tahuanku tentang minimalisme mulai tumbuh. Sehingga aku lebih mencari tahu lagi entah itu tentang desain ataupun gaya hidup. Oh iya, salah satu program TV yang berjudul "Desain" juga memberiku banyak referensi tentang rumah yang bagus dan menarik. Sampai-sampai aku juga jadi memiliki ambisi untuk bisa membuat rumah yang seperti itu juga. Sampai sekarang, ambisi itu masih ada dan semoga tercapai. Oh iya, ada satu lagi platform yang sangat membantu untuk mencari ilham untuk urusan kamar. Pinterest, menurutku, platform ini surganya referensi karena hampir semua yang aku cari ada di sana, entah itu tentang fashion, desain kamar, gardening, DIY, dan masih banyak lagi. Dan dari platform Pinterest ini juga lah akhirnya aku menemukan style dan juga lengkap dengan namanya soal desain kamar, yaitu. Skandinavian. Saat ini bahasa desain Skandinavian sudah sangat umum dan banyak menjamur di Indonesia. Entah itu dari rumah, coffee shop, yang dimana menurutku itu adalah hal yang bagus. Bisa memanjakan mata. Bagi kalian yang masih belum mengetahui tentang apa itu Skandinavian, singkatnya bahasa desain Skandinavian bermula pada awal abad 21 dan pada akhir abad 19 yang biasanya terdiri dari tembok warna putih, aksen kayu, entah itu lantai ataupun furnitur seperti ini dan juga furnitur-furnitur seperti kursi, meja ataupun lampu memiliki bahasa desain yang simple dan modern warna pada desain Skandinavian pun biasanya didominasi oleh warna-warna yang natural seperti putih, coklat, hijau, dan hitam. Pas aku googling, palet warna Skandinavian lebih banyak dari itu. Tapi nggak jauh-jauh dari warna basic yang sudah aku sebutin tadi. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat gambar di sebelah atau langsung googling aja. Bisa kalian lihat rata-rata rumah yang ada di Indonesia walaupun nggak semua menggunakan keramik sebagai lantai dasarnya. Dan rumah ini juga kebetulan menggunakan Meskipun ada solusi dengan menggunakan kayu parkit, tapi harganya sangat mahal dan ini juga bukan rumahku pribadi. Jadi, aku biarin apa adanya aja. Ini adalah meja yang sudah tiga tahun lebih aku gunakan. Mulai dari kerja, main games, bikin skripsi, walaupun jadi background konten seperti ini. Meja ini memiliki panjang sekitar 3 meter yang sebenarnya ini sangat ngepas dengan kamarku tiga tahun yang lalu dan beruntung setelah pindah rumah meja ini masih muat di dalam kamarku budget yang aku keluarkan untuk membuat meja ini bisa tergolong murah bahan kayu pinus atau jati belanda dan ukuran sepanjang ini bisa aku dapetin cuma dengan harga Rp500.000 dan plat besi yang aku gunakan sebagai dudukan meja ini aku dapetin cuma dengan harga Rp100.000 jadi kalau di total-total cuma sekitar Rp600.000 murah bukan? selanjutnya yang paling banyak ditanyain pada tweetku kemarin adalah tentang kasur kasur yang aku miliki sebenarnya memiliki desain yang sangat basic yang banyak membuat orang penasaran adalah storage yang ada di bawah sini. Storage ini aku gunakan sebagai pengganti lemari, jadi semua baju-baju dan pakaianku semuanya berada di bawah sini. Berkat teknik melipat dan menata barang ala Marie Kondo, storage yang ada di bawah kasur ini yang menurutku kecil bisa memuat semua yang aku butuhkan. Dan karena aku seorang minimalis, dengan memiliki storage kecil ini bisa membuatku jauh lebih mudah untuk membuang barang-barang seperti baju atau celana yang sudah tidak terpakai. Jadi jauh lebih mudah. Kasur ini aku buat hanya dengan harga 500 ribu karena cuma menggunakan kayu biasa yang aku nggak tahu ini namanya kayu apa. Trivia sedikit sebenarnya inspirasi untuk desain kamar seperti ini datang dari temanku. Yang kebetulan pada saat itu aku sedang naik ke tempatnya dan nggak sengaja ngelihat kasur ini. Yang pada akhirnya aku memutuskan untuk membuat kasur yang sama dengan tukang yang sama juga. Kasur ini sudah sedikit aku modifikasi dengan menambahkan palet kayu jati Belanda atau kayu pinus di atasnya. Yang bertujuan untuk visual dan agar kasur yang aku miliki bisa rata kalau di total sama modifikasi yang sudah aku lakukan cuma sekitar 850000 nggak terlalu mahal kan? soal aksesoris atau barang kecil yang ada di kamarku aku jadi agak sedikit pemilih karena jika sembarangan untuk memilih aksesoris ataupun furnitur pasti akan menghancurkan suasana yang sudah aku bangun sebelumnya meskipun hanya benda-benda kecil seperti jam maker. Ataupun tempat lampu list-list yang harus dicek sebelum aku memutuskan untuk mengambil barang tersebut adalah minimal memiliki bentuk yang simple dan juga memiliki warna-warna yang basic, seperti putih, hitam, hijau, atau coklat. Tapi aku biasanya cuma memilih warna hitam atau putih, jadi ini adalah beberapa item yang ada di kamarku, beserta nama dan link pembeliannya. Oh iya, jika kalian tertarik untuk membeli keranjang seperti ini juga, kalian bisa langsung scan QR Code-nya atau kirim ke email. Alamat emailku ada di kolom deskripsi di bawah. Dan untuk lukisan tanaman seperti ini juga aku dapetin secara gratis di Pinterest. Kalian bisa langsung download dan cetak sendiri. Untuk link downloadnya aku sertakan di kolom deskripsi di bawah. Buat kalian jangan malas untuk menata dan merapikan kamar kalian sendiri Menjadi jauh lebih nyaman, karena sejauh ini yang aku rasakan, kenyamanan kamar sangat mempengaruhi mood dan pikiranku, menjadi lebih rileks dan juga bisa membuatku menjadi lebih produktif. Kalau kalian memutuskan untuk home sharing atau ngekos, aku saranin kalian cari yang kamarnya kosongan atau nggak ada isinya. Memang akan sedikit jauh lebih ribet pada saat pindahan. Ataupun proses mengisi kamar tersebut, akan tetapi dengan begitu kalian bisa memiliki keleluasaan yang lebih untuk menata dan mengatur kamar sesuai keinginan kalian. Pada intinya, aku hanya sedikit sharing tentang bagaimana aku membuat kamar seperti ini, dan juga ingin ngasih tahu bahwa ruangan yang kecil juga bisa dibuat menjadi kamar yang nyaman, kok. Dan kenapa barang-barang yang ada di kamarku nggak terlalu banyak, atau bisa dibilang sedikit, pada intinya. Aku sangat menyukai negatif space. Dengan banyaknya space yang kosong, mampu membuat pikiranku tidak terlalu terbebani karena melihat terlalu banyak barang dan juga agar tidak terlalu banyak memakan waktuku pada saat membersihkannya. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Kalau kalian memiliki pertanyaan ataupun informasi tambahan tentang minimalis ataupun skandinavian design, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. DM Instagram ataupun mention aku di Twitter. Untuk yang nanya sebisa mungkin aku coba jawab dan untuk yang ngasih masukan ataupun tambah informasi pasti aku baca. Menurutku kamar ini masih tergolong biasa dan aku yakin masih banyak yang bisa membuat space kecil ini menjadi terlihat sangat keren dan juga lebih efisien lagi. Meskipun begitu, aku harap video ini bisa berguna bagi kalian dan mampu menggerakkan kalian untuk Membersihkan dan juga menata kamar kalian menjadi seperti yang kalian inginkan, juga seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye.